사람들 싹 다 철수했다네. 어디래요? 다시 남자리로. 네? 동네 사람들 다 불렀대. 사람 연락하는 것도 아니겠지. 바쁜 사람들 뒤집어 놓고 혼자 가버리는 게 어딘가. 아, 제가 한번 알아볼게요, 상처는. Rambut baru kah? Wah, enggak. Mak, rambut biasa. Hai guys, I'm gonna use my. Okay. 하고 내가 도와준다고 큰 소리 떵떵 쳤는데요. 지금이 Hi people. What you doing? 다 망신을 보니 모르겠어. 대마 밖에 있어서 어때? 선씨 이제 어쩌시게요? 모르지. Spill outfit. Usually 아호 bawahannya cuman pakai cara tidur. Jadi aku atasnya aku ganti pakai kaos apapun yang aku lihat. Aku di rumah, guys. Tuh. Di rumah. Oh, enggak mana-mana. Aku cuma di rumah. Tapi kelihatan di katain kah apa gimana nih? Kayaknya kayak pakai tas lempang. Oh, enggak dong. Ini aku beli di Thailand, jadi modelnya kayak ya udah ya, model-model lucu-lucu aneh gitu. Harusnya kan kalau misalnya kancing tuh lurus bawah kan, ini kayak miring. It's cute. Kelihatan kayak mau main. Iya ya, aku juga merasa kayak ini kayak gak di rumah gitu. Enggak kok, aku di rumah. Bagusan pakai kacamata. Waduh. Apakah kalau enggak pakai kacamata tidak bagus? Indah, see you besok video call. See you. Hai Indah, see you besok. Iya, yeah, see you. Aku mau menjadikan itu. See you besok ya. Siapa aja yang ketemu di video call? Aku lagi nonton Samdalri, guys. Ada yang nonton Samdalri enggak? Video ada Kak Putih di sebelah. Dia tidak bisa join-join live seperti saudara-saudara member yang lain karena dia introvert. Dia pemalu. Kak Indah cantik pakai kacamata. Makasih ya, itu kelihatan pantulannya nih. Makasih ya kamu memberitahu kalau aku cantik pakai kacamata. Kamu membuat aku jadi pede pakai kacamata. Kak, biasanya aku gak pakai kacamata. Oh, cantik sekali. Terima kasih. Halo cinta manisku. Halo Kak Indah. Kacamatanya mirip ponyo. Kak Indah main mana? Main anaknya mana? Gak tahu. Di rumahnya. Kita sudah pisah rumah. Kak Indah pernah makan jelly yang disedotan gak sih? Jelly yang disedotan, aku mikirnya yang disedotan itu malah, tau gak sih yang isinya tuh bukan jelly, jadi kayak ada kayak manis juga, tapi dia bukan jelly, disedotan juga. Kalau jelly kayak pernah juga deh, tapi aku lupa. Memori yang paling aku ingat itu malah yang sedotan,
ada isinya lebih kayak, rasanya tuh lebih kayak permen, bukan jelly. Apa ya, dia warna-warni gitu ya. Ada kegiatan apa aja hari ini? Hari ini aku gak ada kegiatan. Kemarin aku ada kegiatan, hari ini aku gak ada kegiatan. Hari ini aku di rumah saja. Kalian ngapain hari ini? Besok aku video call, terus besoknya lagi aku baru ada kegiatan lagi. Terus besoknya lagi aku juga ada video call lagi. Aku minggunya enggak teater, guys. Kan teater dua kan. Yang satu RKJ, yang satu Ramune. Nah, yang RKJ itu tanggal 19 aku video call. Jadi aku enggak bisa. Terus yang tanggal 20 itu Ramune, aku sebloknya sama Kak Cika. Itu adalah event. Itu adalah hari Kak Cika. Jadi tentu saja bukan aku yang Ramune. Agak gelap ya, ya soalnya lampunya dimatiin. Aku gak suka terang-terang. Yang kayak terang banget gitu. Kan aku ada, kalau di kamar aku tuh ada 3 lampu kan. Di sini satu, terus di sudut yang sebelah sana satu, sebelah sana. Terus di situ juga yang kayak pas pintu masuknya. Nah yang sering aku nyalain tuh yang dekat pintu masuk. Jadi lampu aku tuh lebih yang, aku memilih lampu yang estetik. Karena kalau misalnya lampu yang terang banget itu, jadi kamarnya tidak terlihat estetik. Kamar aku biasanya aku nyalain yang ini. Nah, terang banget kan? Dia tidak bisa menunggu. Aduh, terang banget. Aduh, waduh, terang banget. Gini aja. Kak Indah tadi sore kehujanan. Nah, emang tadi sore hujan? Tadi sore di sini enggak hujan. Ih, mau hujan. Aku suka hujan. Tapi kalau misalnya aku lagi di rumah, aku suka hujan. Jadi gampang tidur, adem. Aku suka suasana hujan. Lutuna pakai kacamata. Mata tih ya. Hari ini nonton apa? Samdal Tri, apa nonton Samdal? Bentem mereka guys. Lagi nonton. Kak Indah, bulan April ada event gak sih? Aku dari Bandung mau nekat ke Jakarta buat ketemu kakak. Event bukannya apa ya, great concert Cishani kan, nggak sih, kayak April akhir. Hari ini aku lelah sekali. Kenapa? Waduh, terbalik dengan ini ya, ketika kamu memiliki hari yang baik, ada juga yang memiliki hari yang menyenangkan. Emang hidup ini kadang gak adil. Hari ini aku di rumah aja ngelele, apa ya, tiduran di rumah gitu. Makassar hujan mulu. Kenapa itu mengganggu hari kamu kah? Aku malah pas Jakarta hujan mulu, kemarin aku senang. Kecuali yang bikin macet banget karena semua orang jadi keluar pakai mobil. Bentar ya, aku mau perbaiki posisi ini. Aku ngantuk. Jam berapa sekarang? Jam 9. Ngantuk. Keren banget ngantuk jam segini. Menurut aku orang-orang yang bisa tidur dengan cepat itu adalah orang-orang keren. Itu rare loh. Susah untuk tidak tergoda untuk main HP itu. Halo, aku pasti dia bilang dari Kerinci. Pilo kak Kerinci kak. Pilo yo kak Kerinci. Alun ada rencana lah itu. Di sini jam 10.15 berarti aku di masa depan. Gak gitu dong konsepnya.
Kak Indah. Makan malam apa tadi? Aku tadi makan ayam goreng. Kita 10.15, kenapa tuh jam segitu di sini jam 9? Karena dia berada di Indonesia bagian tengah. Makanya dia 10.15. Jika kita 9.15. Normal gak sih ngantuk jam segini? Normal banget lah, Mak. Malah yang tidurnya lama itu yang gak normal. Tapi kalian tau kan, bentar, karena aku gak salah ngomong kan, karena emang tidur lama itu gak baik. Kancingnya emang kayak gitu ya, Nda? Iya, ini namanya fashion, sis. Aku beli di Thailand ini. Aku ketemu tempat beli baju lucu-lucu di Thailand yang dalamnya kayak yang bukan di yang tempat biasa orang-orang just tip itu. Dia kayak punya toko gede bagus gitu, guys. Aku tidak bisa menyebutkannya. Terus kemarin itu aku juga aku juga, aduh lupa. Ah, jadi waktu di Thailand tuh aku ngeliat rok kayak lucu gitu kan. Terus tapi aku mikir gitu, beli nggak ya? Gitu beli nggak ya? Kayak kurang, ada yang kurang srek gitu. Terus kemarin tuh aku liat Kak Cevio pakai itu, kayak persis banget. Terus aku tanya beli di ini ya? Iya katanya gitu. Aku sama Cevio tuh stylenya dan seleranya tuh mirip-mirip, guys. Suka yang feminim, girly banget gitu. Bahkan kayak aku sama Cepio sama warna pink polos, warna pink. Udah ngobrol sama Olin belum? Aneh ya, belum pernah ngobrol. Dia, aku gak pernah ketemu Olin lagi sejak latihan sejak kayak dia ada tapi aku nggak pernah berpapasan gitu. Kemarin dia BD nggak ya, BD FPJ itu nggak ya? Kak Putih mana? Kan di sebelah aku. Tiba-tiba aku nyanyi itu ya. Pernah pulang bareng Lulu nggak, Nda? Oh sering dong, kita kan satu apartemen. Aku kalau di apartemen ini aku lebih senior daripada Kak Lulu karena aku duluan apartemen di sini. Jadi pas awal tuh aku kayak ngajarin kalau gitu ya, Kak, poin di sini bagus gini gitu gitu ya, si senior. Kirain itu lanyard, apa tuh yang lanyard? Aku ngantuk, cuma karena Kak Indah live jadi maksain. Oh, gak apa-apa. Aku suka nih yang maksa-maksain gini. Tapi bagus tahu. Bisa langsung tidur habis. Cantik anak cewek Batam. Waduh, siapa itu cewek Batam? Gak ada yang orang Batam di sini. Turulah Kak Indah. Kenapa Kak nyuruh aku turu di jam segini? Aku tuh suka bingung kalau Kak nyuruh aku turu jam segini. Minimal kalau nyuruh aku turu tuh sekitar jam 11 tuh boleh nyuruh turu. Karena kayak, wah udah malam banget dah, jangan live Indah gitu. Tapi kalau masih jam 9 bahkan belum jam 10 nyuruh turu tuh agak membingungkan. Kak Indah kalau pulang ke Palembang main-main ke Lampung. Mohon maaf. Tapi pulang aku enggak ke Palembang. Aku orang Jambi.
aja nih, bisa aja nih. Punya kucing nggak? Punya. Aku kucing punya satu sekarang. Aku kan kemarin waktu itu pernah cerita ya, kucing aku tuh ada satu lagi, dia kucing blasteran kampung dan Persia, tapi jiwanya tuh lebih kayak kucing kampung. Jadi dia suka berkelana gitu, kayak tiap hari dia berkelana kemana-mana, pulangnya entah 3 hari sekali, entah kapan. Nah yang kemarin ini dia tuh nggak pulang-pulang udah berapa hari, dan sebelumnya juga dia sering pulang tuh udah sampai kayak sebulan baru pulang, 2 bulan baru pulang, beberapa kayaknya udah 2 bulan dia nggak pulang-pulang. Jadi mama aku tuh mencari kucing baru. Nah adalah nih kucing baru Persia, full Persia, tidak blasteran sekarang di rumah. Ya seperti itu ceritanya. Tapi aku suka banget kucing yang kayak nggak, bulunya nggak panjang, karena kucing yang bulunya panjang itu rontok, dan jadi baju-baju aku tuh jadi banyak rontokannya, ya nggak sih. Suka apa nih kata beliau ini? Sekarang udah mau jam 10:30. Kamu tinggal di mana sih? Tapi gemes tau yang bulunya panjang. Iya sih gemes, tapi itu jadi ribet. Gemes sih gemes. Aku pun juga punya kucing bulunya panjang. Tapi sumpah sejak aku punya yang blasteran, blasteran kampung itu kayak berasa kayak lebih tenang gitu hidup aku. Kalau misalnya pun dia kayak kabur, aku gak takut dia diculik. Dulu waktu aku punya kucing pertama banget, aku bener-bener stres banget, dia tiap hari hilang dan aku selalu nyariin sampai ke komplek gitu, kayak tiap 3 hari itu ada aja aku mencari kucing sore hari jam 5 sampai jam 6 nyariin dia. Sudah di tahap kayak Allah tolong, kalau misalnya orang ngebuka pintu dia langsung melesat keluar. Itu gesit banget tuh kucing, hobi banget keluar. Namanya dulu Jackie, warna putih, dia manja. Terus pas dia suatu hari dia kabur dan kayaknya dia diambil orang, udah saatnya dia diambil orang. Jadi selama setahun tuh dia konsisten pergi keluar setiap pintu kebuka. Kalau misalnya kita lupa nutup pintu, dia konsisten pergi keluar, tapi itu selalu ketemu, setiap dicariin selalu ketemu. Nah waktu itu hujan dan dia keluar. Nah karena dia hujan, aku jadi menunda buat nyari dia kan. Jadi kayak besoknya baru aku cari. Pasti cari-cari udah gak ada lagi, kayak bener-bener udah kayak gak ada, tidak ketemu. 2 hari aku tetap nyari, hari kedua aku cari, hari ketiga aku cari, tidak ada hasil. Jadi dia hilang, aku nyatakan dia hilang dan aku bener-bener nangis banget. Waktu itu aku masih SMP deh kalau gak salah. Ya kan kenapa sih? Itu bajunya gak salah kah kancingnya atau itu model? Ini modelnya, gimana ya? Ininya aja ke samping, masa aku salah kancing? Kalian tuh susah ya kalau melihat baju unik-unik kita. Nih, lucu loh bajunya nih ya. Kancingnya love, aku beli di Thailand guys, kalau kalian mau bertanya lagi. Kacamata yang lucu, terima kasih. Kelinci menangis kalau sering main ke apartemennya. Tadi kelinci menangis, bidadanya gak pulang apa kayaknya dia. Kalau lu sering main ke apartemennya enggak? Enggak, jarang. Kalau lu pernah main ke studio, nyebutnya apa sih kalau ini rumah lah ya istilahnya. Kalau aku nggak pernah ke kamarnya Kalulu. Aku belum pernah lihat isi kamar Kalulu. Kalulu pernah ke tempat aku, tapi aku nggak pernah ke kamar Kalulu. Nama kucingnya di mana? Nama kucingnya di mana? Maksud?
Assalamualaikum, waalaikumsalam Anca. Lucu, gue keren. Enggak guys. Siapa nama kucingnya? Oh, nama kucingnya dulu Jackie. Terus kalau yang kucing kampung dan blasteran itu Nico. Terus kalau yang Persia itu Chico. Ini minus berapa? Aku minus 375. No, apa yang no? Aku enggak minus. Enggak minus. Ya deh, enak banget. Itu sebuah privilege loh, enggak minus. Apalagi yang kayak enggak gampang minus. Ada orang-orang yang kayak mereka main HP juga tapi dia enggak minus. Apa ya itu? Apa ya teori apa namanya? Penjelasan ininya. Kenapa bisa ada orang yang main HP juga sering tapi dia enggak minus? Kayak siapa ya yang enggak minus ya? Katrina itu enggak minus dia. Padahal dia kan kerjanya kayak malam-malam main game kan. Gamers jati banget orang, tapi dia enggak minus. Minus sih tapi 0,5 gitu. Ada silindernya enggak? Aku ada silinder satu. Kenapa kalau kayak gini tuh diidentik dengan nenek-nenek? Kayak sering liat gini kan, nenek-nenek tuh sering liat gini. Dulu aku kayak bertanya-tanya kenapa nenek-nenek itu kalau misalnya mau lihat kita dia malah kayak keluar dari kacamatanya ini kan. Ternyata dia menggunakan kacamata baca yang plus gitu. Lah. Tapi ya sih guys, kalau plus kan cuman bagian sini aja doang kan. Jadi mereka tuh tidak minus nih, makanya mereka kayak ngeliatnya gini. Dulu aku bertanya-tanya kayak kenapa. Nice to meet you Kak Indah, Bang Al. Nice to meet you too. Emang kita udah meet. Hahaha. Siapa ini nih? Mas Fahreza mengirim hahaha. Gimau, bentar ketutup sama motorsport dari Kak Haidar. Cantik banget. Halo Mami, halo Michael. Izin keluar Kak Indah. Keluar kemana tuh? Kak Indah lucu kalau pakai kacamata. Lucunya ini in a good way atau enggak? TMI dong dah. TMI? Apa itu TMI? Aku udah panen durian. Durian! Mau durian. Coba guys, coba. Iya, Ramadan Saputra Mamiku Patrik. Coba berikan aku pertanyaan serius. Aku akan menjawabnya dengan bercanda. Enggak, maksudnya kayak kalau kalian kan sih komen cuma kayak indah gitu. Coba tanya pertanyaan yang anti mainstream. Yang kalian penasaran tapi enggak pernah dijawab. Tingginya berapa? Oke, aku 168 cm. Berat badannya berapa? Itu rahasia. Menurut kalian berat badan aku berapa? Coba.
48 45 1 ton. Ada yang benar, 30 kilo. Sampai 45 enggak dong. Empat lima dulu cabi pipinya, sekarang juga cabi pipinya, tapi dulu banget gak sih. Bang Cendi, kapan alasan apa tadi ada pertanyaan? Sabar guys, aku belum baca. Kak Indah, Kak Indah pernah makan es yang kayak kue gitu enggak? Kue jangan kain. Masih suka baca balas Indah enggak? Sering dong aku baca balas Indah. Masa aku enggak sering baca balas Indah? Kemarin kita masuk top 5 member ter weekly PM gitu, terus aku kayak bangga banget ya. Aku enggak expect banget ya. Kayak ada tekan kan. Itu nama aku. Aku gak expect banget. Sayang Katrin gak sayang lah. Masa gak sayang sih. Kapan live? Ini lagi live. Maksudnya apa? Sabar ya guys, ini suka ketutup sama gift. Makasih tumpengnya. STS. Wah, susah banget baca aja. Apa nih? Wow, stop. Indah, punya ini bisa sabar nggak nih mbak-mbak, bapak-bapak ini semuanya? Alasan kamu ambil kuliah negeri? Oh oke, okay. Alasan aku ambil kuliah negeri karena kan dari dulu aku sebelum aku masuk JKT juga aku ngejarnya kuliah negeri kan. Jadi sebelum aku masuk JKT itu aku lagi bimbel gitu guys. Jadi kayak lagi bimbel terus tiba-tiba aku daftar JKT. Bimbel mau masuk kuliah mau masuk PTN gitu kan. Terus jadi dan aku mau daftar JKT. Terus karena daftar JKT aku jadi gap year. Karena agak susah mengimbangi latihan beserta ini ya. Soal masa-masa trainee itu adalah masa-masa yang apa ya bilangnya, yang sangat berjuang lah gitu. Kalian tuh harus iniin anak-anak trainee tuh keren-keren banget loh. Nah terus ya udah habis itu aku masih tetap menginginkan PTN itu, jadinya aku daftar.
gitu aja sih simpelnya. Pertanyaannya, apakah PTN sulit? PTN tuh sulit. Semua, tapi menurut aku semua kampus itu sulit. Mau swasta, mau PTN, semuanya sulit. Sama aja. Tidak ada. Emang aku dengar juga ke yang anak-anak di swasta itu izinnya juga dikasih batasan gak sih? Gak selalu kayak boleh izin atau gimana, terus juga tugasnya juga tetap aja harus dikerjain. Sama aja. Tuh kan, emang kalau PTN bisa lebih banyak izinnya, PTN kalau swasta lebih banyak izinnya. Enggak sih, sama aja kan, kan juga dikasih maksimal izin berapa hari. Terus tugas harus selalu dikerjakan. Jangan lupa mengerjakan tugas. Betul, PTN dan swasta itu sama-sama hebat. Tidak ada yang membedakan. Jangan lupa istirahat. Kamu juga jangan lupa istirahat. Apakah ada hubungan ambil PTN untuk jadi PNS? PTN untuk jadi, emang kalau misalnya dari swasta nggak bisa jadi PNS ya? Atau karena kalau PNS tuh lebih mengutamakan yang PTN? Wah, aku baru dengar nih kalau ambil PTN berhubungan sama PNS. PNS sulit. Oh, kalau swasta nggak bisa ambil PNS. Demi apa sih? Demi apa? Aku belum tahu. Boong. Gak mungkin. Masa sih? Bisa. Bisa. Bisa, tapi lebih susah. Oh, okay. Bisa, bisa. Siapa sih bilang nggak bisa tadi? Kamu menipuku. Indah suka sate nggak? Sukalah. Kalian lebih suka sate Padang atau sate ayam Madura? Guys, sate ayam Madura tuh kayak sate kacang gitu. Mirip sih sate ayam. Iya, itu. Tapi itu beda atau sama ya? Ya pokoknya kalau sate ayam Madura tuh kayak sate kacang, kuahnya sate kacang. Aku sate ayam. Sate ayam Madura, sate Padang. Sate aja. Kalau aku sih aku suka dua-duanya. Suka Kak Indah. Kenapa sih kalau ditanya suka tuh gak pernah banget ada yang skip tuh bilang aku lebih suka kamu. Aku juga suka kamu. Ada. Bentar nih. Kak Indah prefer. Ah, maaf ya guys, sebenarnya tuh aku bukan tidak mau membaca komen kalian, tapi ini benar-benar aku udah nge-scroll ke atas lagi tuh udah hilang aja. Kak, rekomendasi film. Rekomendasi film itu banyak, tapi aku kalau di aplikasi merah itu aku seringnya nonton drama Korea. Dua-duanya makanan Indo juara semua. Ya betul banget. Sate, bakso, pempek. Wah, makanan Indonesia tuh juara. Terus es campur. Oh, es teler. Oh. Rendang. Gil sih makanan Indo. Aku ambil jurusan mesin di SMK. Jurusan mesin itu berarti kamu mesin apa nih?
mesin mobil, motor, gitu. Es dawet, dan es dawet enggak doyan lah, es cendol, salad. Ini waktu SMP, ekskul apa? Drum band. Aku waktu SMP at school drum band, guys. Aku jadi mayoret waktu SMP. Aku dulu jadi mayoret fast track. Aku udah pernah cerita. Di showroom dulu aku cerita. Drakor apa? Sekarang aku lagi nonton gak drakor, diganti Kak Putih ternyata, nonton Modern Family. Kalau ukuran sepatu aku 39. Terlalu cepat. Malam Kak, malam. Kalau lulus lebih milih ngajar atau di UPTD? UPTD? Apa itu UPTD? Aku cek dulu apakah aku cocok untuk ngajar apa enggak nanti ya pas aku praktek mengajar. Sejauh ini passion aku masih menjadi idol sih. Dunia calon guru cukup semangat. Jangan lupa, makasih kastil hantunya Kak Ray Makam. Kak, aku off dulu ya. Iya, oke. Okay. Tapi nggak keberisikan tuh Kak Indah. Enggak lah. Dia harus menerimanya. Drum band waktu itu bagian apa? Aku mayoret dong. Aku mayoret. Kelas 1 SMP aku jadi mayoret. Tapi waktu SMA harusnya aku mayoret lagi kan. Ya aku gak jadi mayoret karena aku pindah. Karena kalau mayoret di SMA itu harus dari kelas 3. Nah kelas 3 itu aku pindah ke Jambi. Jadi aku gak jadi mayoret. Dulu pokoknya kalau jadi mayoret tuh kayak keren banget. Aku menunggu, kan kalau mayoret tuh kayak setiap tanggal 17 Agustus kan, kayak setiap upacara bendera gitu. Itu kayak all out banget, bikin baju dan bla bla bla. Kim ya bisa muter-muter tongkat, lempar. Iya, muter-muter tongkat, lempar, terus naik ke atas drum gitu. Atraksi-atraksi gitu kan. Good memory sih itu. Lucu, berasa keren banget tuh dulu tuh. Cheerleader. Oh, beda dong, cheerleader. Ikut pramuka enggak? Enggak. Aku enggak ikut pramuka. Aku enggak suka yang kayak gitu, yang kayak keras-keras gitu, enggak bisa. Aku bisanya cuma yang kayak cantik-cantik. Jadi ekskul aku tuh drum band, terus nari gitu-gitu. Rapi banget dari mana? Enggak dari mana-mana. Aku bener-bener kayak harusnya aku lebih tidur, tapi
aku ganti jadi baju kaos yang aku lihat di lemari. Udah. Kadang aku suka sedih kalau kelewat live Kak Indah gara-gara ketiduran jadi nggak bisa lihat. Lucu banget. Kalian tuh lucu banget sih. Bondol dong, waduh, sulit itu ya. Kak Indah, lusa nikah yuk kalau nggak hujan. Kalau hujan, gimana? Kejadi. Haidar kaget banget. Habis ngapain aja hari ini? Aku hari ini gak ngapa-ngapain. Itu kacamatanya minus kah? Iya. Aku punya kacamata tidak untuk kayak-kayaan ya. Aku minus. Itu kalau foto begini. Mirip banget lagi kayak itu. Aku dulu. Senyumnya harus gini. Yang bener aja rugi dong, yang bener aja rugi dong. Jadi pembawa bendera pernah nggak pernah. Paskibraka juga tidak cocok untuk saya karena paskibraka tuh yang ya sama kayak pramuka yang keras-keras juga, ada di training dulu kan yang kayak ya pokoknya aku pikir itu tidak cocok untuk aku. Kapal selam atau yang lonjong kak? Aku suka semua jenis tempe. Lenggang gak sih enak? Ada telurnya, pakai telur. Amazing. Berarti gak suka kegiatan yang berat-berat gitu ya? Iya, aku gak suka kegiatan yang membuat aku kayak misalnya ya nih pas kayak kalau di pramuka tuh kan ada kakak seniornya gitu, kayak aku takut. Aku takut disuruh-suruh. Tapi kakak aku suka, dia pramuka, dia dulu anak pramuka banget. Dia camping, dia pergi ke hutan, dia camping. Berbanding terbalik. Kegiatan OSIS enak. Oh, OSIS aku juga ikut. Tapi kalau aku dulu OSIS untuk gaya-gayaan aja. Dulu aku bendahara OSIS waktu SMP. Aduh, aku lupa. Aku bendahara atau apa ya waktu ini. Iya, aku bendahara waktu SMP. Tapi aku nggak pernah megang uang. Kenapa ya? Bagus deh, jadi nggak hilang. Terus waktu SMP tuh aku dua periode. Yang satu tuh sekretaris, tapi sekretaris dua atau sekretaris satu dua gitu. Terus yang periode kedua baru aku bendahara umum gitu. Lucu banget. Terus jadi OSIS biar betul banget. Ih, itu tuh waktu aku ya, aku dulu tuh waktu saat aku merasa keren banget melewati adik-adik kelas gitu dengan baju, dengan apa namanya, alma mater. Kalau misalnya ini alma mater ya, kalau OSIS tuh apa, kan pakai itu pas kegiatan, pas event gitu. Kakak OSIS bro. Ya kan, padahal aku tuh nggak terlalu berkontribusi lah. Jadi ketua pusing, iya dong. Jadi ketua pusing. Kakak, gimana kalau SPWT? Boleh.
keluarin kalimat pick me-nya dong. Tapi emang ya kalau dipikir-pikir pas zaman-zaman SMA, SMP gitu tuh kayaknya semua orang pernah menjadi pick me gak sih? Lucu deh masa SMA, SMP tuh kalau diingat-ingat lagi. Ikut PMR? Enggak, aku gak ikut PMR. Kangen Gunung Kerinci enggak? Aku aja enggak pernah naik Gunung Kerinci. Ya memang mau kangen. Ikut ekskul futsal enggak? Ini lucu banget. Aku baru lihat nih stiker, stiker GIF ini. Jadi OSIS FOMO doang. Betul banget. Gak usah di caps lock juga Kak Dandi. Kamu betul. Gak sih, gak kayak FOMO. Dulu kan gak ada istilah FOMO juga kan. Jadi sebenarnya aku gak FOMO. Mau ikut. Tapi dengan alasan kayak biar keren gitu. Karena OSIS gitu. Gak karena teman-teman aku ikut itu, tapi kayak pang biar keren. Ikut OSIS. Wih, si sibuk tuh. Si anak penting. Ikut OSIS. Kak Indah, kapan? Kak Indah, itu biasanya anak OSIS. Bentar, aku akan menyalakan TV. Aku juga drum band yang pegang bass itu yang mana? Aku sampai sekarang belum bisa membedakan sih yang mana yang bass drum sama yang ada apa ya? Ada bass terus ada yang drum biasa. Gede banget. Aku kecerekan. Emang masih ada kecerekan. Aku dulu kayak gak ada kecerekan deh. Aku adanya yang ini yang kayak yang gini loh. Itu apa ya namanya ya? Lupa. Nanti boleh ikut, boleh Simba. Betul banget Simba. Aku juga kangen banget kamu. Makanya besok kita ketemu. PBI. PBI itu apa? Anak PBI? Aku gak pakai makeup guys. Apa itu? Kata-kata pick me. Oh itu kata-kata pick me aku. Aku gak pakai makeup guys. Dunia perkuliahan menurut Kak Indah gimana? Menurut aku dunia perkuliahan itu biasa aja. Kalau aku lebih suka SMA. Lebih kerasa. Ya kalau kuliah kan sudah menuju pendewasaan banget kan. Lebih kerasa kayak wah, bentar lagi aku harus menghadapi dunia gitu. Abis ini kerja, abis ini itu. Kalau misalnya sekolah dulu kan yang dipikir cuma main-main. Indah gak aku kame Bana, ayo Bana tuh ke rumah. Ada rencana. Aku tidak melihatnya. Oh, papeda gak tahu, papeda. Tahu. Angle maker. Who?
Kak Indah kapan pulang ke Kerinci? Belum tahu sih, harusnya kan setiap lebaran ya, tapi tahun ini aku belum tahu apakah aku pulang apa enggak. Doakan saja. Lebih baik aku pulang ke Jambi atau aku pulang ke Kerinci? Kota Jambi atau Kerinci? Kota Jambi atau Kerinci? Kota Jambi atau Kerinci? Tahun lalu aku udah ke Kerinci. Bisa jadi tahun ini aku kota Jambi. Soalnya kalau kota Jambi tuh emang pasti kan. Kemarin tuh aku ke di Jambi tuh sekitar 3 hari 4 hari terus habis itu aku ke Kerinci. Excuse me, Mr. Amber. Yes. I'm the reason you want to be a writer. Yeah, actually your first play chase. Pulang ke Bandung aja Indah nanti ya kalau udah sama kamu. Aku pulangnya ke Bandung. So go and find someone else to venerate. Lebaran tanpa kami di Elshel. Gak diingetin dong. Kita saling menguatkan ya guys. Kenapa gak dua-duanya? Kadang tuh waktunya nggak cukup, tergantung sih liburnya berapa hari kali ini ya. We couldn't get the barbecue sauce out. Kak, makan sate sambil live kan. Kata jadi aku harus beli sate gitu sekarang. Ada rencana lanjut S2 enggak? Ada banget rencana doang ya, semua orang bisa berencana. Ada banget, tapi mari kita keluar dulu dari S1 ini ya. Puasa Rajab enggak? Tadi aku puasa aja. Keren banget putih. Mendadak pakai itu. Ini pakai masker. Namanya Indah. Jaga daripada kan juga berat dan ada kakak seniornya. Iya sih, tapi kan apa ya pembelaannya itu? Gak kayak worth it gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kayak apa namanya tuh pas kip dan pramuka itu kayak mungkin karena bukan aku tidak menginginkan hasil akhirnya, jadi aku tidak tertarik dengan pas kip dan pramuka gitu. Kalau ini kan kayak wah, ada yang ingin aku capai, jadi semuanya akan baik. Senior siapa senior? Dari Jambi ke Kerinci, dari Jambi ke Kerinci itu 12 jam, 10 jam kalau misalnya ngebut, 12 jam kalau misalnya berhenti dulu, jauh lah pokoknya Jambi Kerinci tuh. Kenapa ya kita bisa jadi orang Kerinci? Kenapa kita bisa berada di sana gitu? Kayak kalian kepikir gak sih kenapa kita bisa berada di sana sedangkan kalian berada di Jawa misalnya, sedangkan orang lain ada yang berada di Aceh, terus orang lain ada yang lahir di Palembang gitu. Kayak aku kadang mikir gitu loh. Lagi di mana? Di rumah. Live sampai jam berapa? Oh, 10 menit lagi aku selesai. Aku baru sadar ternyata udah 1 jam, udah hampir 1 jam. Kok bisa? Dari mana kok rapi banget? Aku di rumah doang. Gak rapi kok ini, guys. Kan sebenarnya aku lagi tidur sebenarnya.
bohong. Kok bohong? Ini kamar aku. Nih, tandanya adalah ini. Ini tempat tidur aku tuh, gelas pink aku. Terus ini lukisan aku. Terus tempat tidur aku. Aku ini tidak pink, tapi ini punya aku. Lulu, mari kita lihat top kita. Nomor 10 ada Lulu. Nomor 9 Naksir OTW video call indah. Naksir OTW video call indah. Kim Irsyad Popski Pop. Main kawan lu ngasih tahu aku Popski Pop yang mana. Gitu dia kayak bilang, "Indah, kamu cek Indah," gitu katanya. Kamu lihat nanti ya yang di ini, katanya gitu. Nomor 5 Arga Satria, 4 Mada Rahadian. Hai Kak Mada, apa kamu lagi live? Nomor 3 Haidar Al, 2 Dimas Rai Makam. Nomor 1, nanti aku baca lagi ya pas udah mau 5 menit lagi. Semangat ya untuk setiap harinya. Iya, kamu juga ya. Jamie ke kerja bisa naik pesawat nggak? Sekarang bisa, dulu bisa, terus sempat nggak bisa, terus dia baru buka lagi bisa. Tapi aku agak serem sih pesawatnya. Maksudnya kayak, soalnya kan karena dia jarak dekat, mungkin dia kecil gitu. Oh, aku takut. Tapi aku pengen kayak langsung nyampe, kayak keren banget gak sih langsung nyampe. Temen aku PKL di Jakarta. Oh. Emangnya di mana aslinya? Kuliahnya di mana? Sudah 30.000 viewer. Demi apa sih? Di aku cuma 1.100.000. Nggak jalan ya kayaknya. Minggu ini masuk desa. Oh, di sini ada minggu ini. Kuliah minggu ini. Udah malam banget, Indah. Mana sih kakak? Udah malam banget. Ini baru jam 10. Kata Atin, kita gak boleh cepat-cepat tidur. Tanggal 11 Februari gak ada kan? Iya, lagi diusahain ya. Siapa yang kita suruh ngapusin tanggal 11 di kalender? Siapa ya kira-kira? Ada saran gak? Siapa yang bisa menghapus tanggal 11 Februari? Aku hapus nanti, pemerintah suruh hapus. Iya, dicari orang yang bisa menghapus tanggal 11 Februari. Dreams. Fritzy. Bisa gak ya Fritzy sulap? Ini ilangin tanggal 11 sih, nanti kita tanya ya, mungkin mana tahu dia bisa. COT itu yang paling berkuasa sih, betul juga. Kata-katanya dong membuat anak apa nih, wah hilang. Kami KWC Gen 12 udah dipasang ya. Aku bahkan baru tahu baru dipasang ternyata ya. Ya berarti welcome to the family deh Gen 12. Karena sudah official tertaruh di foto-foto anggota DPR. Kalau kata orang driver. Kalian lihat gak sih yang driver bilang saya udah ada di depan foto anggota. Iya sih anggota DPR. Kami kalau di rumah masak atau beli jadi, tergantung mood. Yuk lagi yang 12 COT ditunggu. Waduh, pelan-pelan Pak Sopir, baru juga masuk DPR 48.
lucu banget, polos banget ini drivernya. Pas STS Kak Indah, wah dari saya mami aku Hang Kincai, aku juga Hang Kincai. Emang iya Kak KLP48 mau member dari KKT48. Ah, dari mana itu infonya? Kalau nanti kalian kaget, aku juga kaget karena aku nggak tahu. Semoga bisa nyusul ke Jakarta untuk PKL. Amin. Kamu mau PKL Jakarta ya, biar sering nonton teater ya. Udah lewat 5 menit, ayo tidur. Ih belum, disitu ada timernya. Tuh di atas sini kan, gak bisa lihat kan. Ah, hanya aku yang bisa melihatnya. Hahaha. Jadi aku tahu kapan kita harus udah saatnya kita ini gak lihat. Haha, gak bisa lihat. Aku bisa lihat. Ini udah menit ke 57. Jadi tinggal 3 menit lagi. Ke sehat selalu. Iya, kamu juga sehat selalu. Aku sedih. Ah, kenapa kamu sedih? Apa yang membuat kamu sedih? Dani Akbar, matanya kayak capek banget nih. Kalian lihat deh foto aku waktu masih kecil, mata aku emang kayak gini dari dulu guys. It's called gen. Kalian lihat foto lama aku yang alay-alay, dia emang kayak gini mata aku. Tambah billing, waduh tambah billing. Besok deh, besok kan kita juga besok kita juga video call. Besok kita bisa bertemu di video call. Besok juga aku bakal live lagi. Tapi challenge 30 days nya sudah mau habis guys. Siapa yang sedih? Tidak bisa melihat member tiap hari lagi. No. Tanggal berapa ya habisnya? 14, 19 gitu. No. Oke, aku akan membaca top gifter dulu ya. Yang ke-10 ada Natsir OTW video call Indah. Wah, turun nih Kak Natsir. Tadi Kak Natsir enggak di sini. Yang ke-9 ada Kak Kim, yang ke-8 ada Lulu, yang ke-7 ada Popski Paps. Yang ke-6 ada Kak Irsyad, yang ke-5 ada Arja Satria, yang ke-4 ada Madara Hadiat, yang ke-3 ada Haidar, yang ke-2 ada Dimas, dan yang pertama ada Rai Makam. Oke, okay. Terima kasih semuanya, good night. Sampai ketemu di video call besok. Dadah! Sarangena ina kimi deru. Bye bye.